Hari ini Lesti Kejora sebagai pedangdut top dan sangat jelas menyita waktunya. Di mana karir Lesti yang mentereng sudah pasti berdampak pada minimnya waktu untuk melakukan tugasnya di rumah sebagai ibundanya Baby L. Tapi jangan salah kaprah dengan gemilang karirnya saat ini. Lantas membuat Lesti Kejora mengabaikan kewajiban sebagai orang tua putra Baby L. Di tengah padatnya jadwal manggung dan kesibukan bisnis baru, Lesti dan Rizky Billar tetap menempatkan Abang L sebagai prioritas. Keduanya sangat konsen meluangkan waktu yang berkualitas saat berada bersama buah hati tercinta. Meski sibuk, namun Lesti dan Rizky Billar tetap turun tangan secara langsung mengurus si buah hati mereka secara bersama-sama. Buktinya pasangan ini setia menemani dan mengurus Baby L di rumah meski telah menggunakan jasa baby sister. Dan saat ini Lesti Kejora sedang menikmati puncak kejayaan dalam karirnya sebagai pedangdut. Seiring pamornya yang kian mentereng sebagai pedangdut nomor satu, saat ini wanita asal Cianjur itu juga terlihat makin berbeda. Mulai dari gaya busana, dan yang bikin riuh jagat maya tentunya penampilan wajahnya yang makin glow up. Wajah Lesti terus mengalami transformasi dan tentunya mengarah ke pesona yang makin memikat. Kecantikan ibu satu anak ini makin hari makin terpesona, maka tak heran netizen pun heboh dan pangling bila membandingkan wajah Lesti yang dulu dengan yang sekarang. Lesti tak sekedar punya pesona dalam bernyanyi, tapi penampilannya pun makin modis plus dengan kecantikan wajah yang kian glowing. Hari demi hari Lesti dengan gaya make up-nya mampu menyihir publik dengan wajah yang makin tirus dengan hidung terlihat lancip dan terlihat lebih fresh. Lesti memang menunjukkan diri dalam balutan yang elegan dan makin cantik. Tak dipungkiri kesuksesan karir memudahkan langkah Lesti untuk terus bertransformasi dalam urusan penampilan. Gaya busana yang up to date dan dibantu polesan makeup profesional menjadikan wajah Lesti aduhai mempesona.